Baru-baru ini viral video seorang wanita Melayu yang fasih bercakap dalam bahasa Tamil ketika jiran Indianya datang beraya ke rumahnya. Dalam video yang tular, kelihatan seorang wanita Melayu bernama Hasimah Hasan sedang memujuk jirannya untuk makan dalam bahasa Tamil. Menurut anak wanita itu, ibunya menguasai bahasa tersebut secara semula jadi kerana berada di sekeliling orang India setiap hari dan juga mendengar mereka bercakap dalam bahasa Tamil semasa dibesarkan di Taipei, Perak. Menurut wanita itu lagi, keluarga mereka sangat rapat dengan jiran Indianya dan dianggap sebagai keluarga. Sementara itu, satu kumpulan gendang masyarakat India di Malaysia berjaya menarik perhatian warga maya selepas mereka menyanyikan lagu raya Aidilfitri dengan pukulan gendang. Rata-rata turut memberikan komen positif atas usaha mereka menyanyikan lagu raya dalam bentuk muzik kaum India. Apa itu kayaknya enak sekali. Tengok, ayo, sudah selesai makan ya. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda sudah sahur, keluarga sudah gembira. Pakai bahasa Melayu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk seluruh penonton yang mendengarkan dan menyimak video-video dari Punya Pade ya. Nah, kali ini Pade akan menayangkan sebuah video di Malaysia, di mana ada kerukunan dan keakuran di dalam bertetangga antara negeri penduduk Melayu dengan India. Di sini diperlihatkan tadi ya, ada satu keluarga yang dikunjungi oleh tetangganya, seorang keluarga India. Mereka saling silaturahmi ya di dalam Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Kelihatan di situ begitu akrab dan percakapan pun terjadi dan tidak disangka juga orang Melayu Malaysia ini ternyata bisa berbahasa India ya. Nah, tentu saja di sini ceritanya cukup panjang kenapa dia bisa berbahasa India. Kemudian juga tadi ada semacam nyanyian dengan menggunakan alat tabuh ya, menyanyikan lagu raya ya, menyanyikan lagu lebaran yang dinyanyikan oleh orang-orang dari India dengan ciri khas berupa musik tabuh tadi.
Dan mereka menyanyi dengan menggunakan bahasa Melayu. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa negeri jiran kita yang memang menggunakan cara semacam apa? Integrasi ya. Ini Padi ini bingung nih ngomongnya nih ya. Lupa soalnya. Negara mereka itu terpadu berdasarkan integrasi. Tetapi hukum negara tersebut, hukum integrasi yaitu perpaduan atau penyatuan negara yang terdiri dari beberapa bagian negara, ini ternyata tidak hanya murni integrasi saja. Tetapi terjadilah juga yang namanya asimilasi, di mana warga negara ini bisa saling berkomunikasi, bisa saling bertetangga dengan baik, dan bisa saling bertukar budaya dan seni. Contoh di sini sudah menjelaskan hal seperti itu. Sebagai contoh tadi, seorang ibu yang bisa bahasa India, ketika tetangga Indianya datang, dia menggunakan bahasa Indianya. Kemudian juga orang-orang India menyanyikan lagu raya dengan menggunakan bahasa Melayu dan menggunakan alat musik tetabuan yang merupakan ciri khas dari orang-orang India. Tentu hal ini adalah asimilasi yang terjadi secara natural. Ya, tentu saja artinya asimilasi ini terjadi tanpa pemaksaan. Nah, ini satu hal yang baik sebenarnya. Jadi antara yang suku Melayu dan juga bangsa dari India, ataupun nanti bangsa dari Cina, atau mungkin bangsa dari Bangladesh, Rohingya, dan mungkin ada masih yang lain lagi, bisa melakukan asimilasi. Ya, asimilasi ini bukan hanya dari bisa saling mengenal bahasanya, tetapi juga budayanya. Jadi di Malaysia sendiri nanti akan kaya dengan budaya yang merupakan ciri khas dari negara Malaysia itu sendiri, selain dari budaya Melayu, bisa asimilasi dengan budaya-budaya seperti dari India, Cina, Bangladesh, Rohingya, dan mungkin dari bangsa-bangsa yang lainnya juga. Nah, dari ini maka bisa menimbulkan keselarasan di dalam bernegara. Karena di sini mau tidak mau yang namanya manusia bertemu ya, walaupun tadinya terasa asing, tentunya akan membaur juga. Lambat laun, Malaysia pun akan memiliki konsep asimilasi yang mungkin memang tidak tercatat secara politik ya, tetapi secara sosial sudah jelas hal itu bisa dilakukan. Dan kemungkinan besar juga bisa jadi terjadi perkawinan antara suku Melayu dengan bangsa India, dengan bangsa Cina, atau mungkin dengan bangsa Bangladesh ya, Bangladesh dan yang lain-lainnya. Nah, ini akan menambah semacam kekayaan seni dan budaya dari negara Malaysia itu sendiri. Nah, menurut teman-teman bagaimana dengan perkembangan positif seperti ini yang menurut Pade sangat baik ya? Silakan tulis di kolom komentar. Dan dari Pade cukup sekian dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.